Assalamualaikum semua. Selepas saya habis di dalam live saya pukul 5.30 pagi silap saya tadi. So saya pun bersiap-siap ke nak solat subuh. Dan saya pun sambil-sambil bersiap tu, saya pun nak tengoklah orang punya live. Tapi yang sedihnya, kita pun dah ada Perdana Menteri, kita pun dah ada Barisan Kabinet, masih lagi nak bercerita pasal politik. Politik tak habis-habis. So dalam masa yang sama, dia bercakap pasal isu KWSP ini. Dia bercakap isu aset KWSP. Jika keluarkan KWSP kali ini, KWSP nak kena cairkan aset-aset di luar negara, whatever. Macam mereka-mereka ini tahu sangat aset KWSP itu ada ataupun tidak ada. Ha, jadi mereka-mereka ini membahas isu KWSP tak sewajar dia keluarkan, dah ada kaki tangan, terus kerja, cari kerja. Kenapa nak minta lagi duit KWSP? Dekat sini saya nak ingatkan kepada mereka yang selalu membahas isu KWSP, tuan-tuan dan puan-puan, okay? Saya malas nak mengulas kepada orang yang mengkritik, tapi anda kena melihat, betul, ada kaki tangan, ada semua, betul. Tapi anda pernah lihat tak mereka-mereka ini berapa struggle ni nak cari kerja? Mereka-mereka ni dengan faktor umur, dengan ekonomi sekarang, ada majikan tidak boleh menerima dengan umur yang 40 tahun ke atas. Dan ada juga mereka-mereka ini yang segelintir yang dah bekerja tapi tak dapat menanggung kos sara hidup yang meningkat. Jadi mereka-mereka ini jalan peluang dan jalan terakhir mereka ini untuk survive hidup mereka di bumi Malaysia dengan duit pengeluaran KWSP. Jadi kepada sahabat di luar sana yang rasa tidak memerlukan isu KWSP, you guys jangan mengkritik mereka-mereka ini yang nak keluarkan duit mereka. Kerana kali ini pengeluaran iaitu bersasar, tidak terbuka kepada umum seperti tempoh hari kerajaan buka seramai 7 juta orang pencarum yang mohon KWSP RM10,000 one off. Dan kali ini kami memohon kepada pihak kerajaan buat pengeluaran secara bersasar. Apa itu bersasar? Kepada golongan-golongan ibu tunggal, suri rumah. Dan kita kena tahu golongan ibu tunggal ni mereka baru sesi perceraian dengan suami isteri ataupun dengan suami dia perceraikan dia. Dan suri rumah ini terpaksa nak kena survive rumah tangga mereka ataupun nak kena survive anak-anak mereka yang sedia ada. Jadi berikan peluang kepada mereka ibu tunggal suri rumah ni untuk keluarkan duit carma mereka. Buat apa mereka simpan sedangkan keluarga mereka dah dia timpa musibah? Buat apa mereka kena simpan lagi duit mereka? Hanya tunggu 55 tahun baru boleh keluar. Hanya setiap tahun makan dividen saja. Ha, jadi benda-benda inilah kita tegaskan kepada kerajaan. Haruslah keluarkan duit simpanan mereka ini. Golongan yang mana masih bekerja, bagi mereka 30%. Yang mana dah tak dapat kerja, dia berhentikan kerja akibat COVID. Keluarkan kesemuanya akaun mereka. Jadi kepada sahabat di luar sana, kita jangan bersikap angkur dengan kedudukan yang kita ada sekarang ni. Kita kena melihat di bawah, ada insan-insan yang di luar sana amat-amat memerlukan KWSP. Kerana mereka ada anak, kita pandang anak-anak mereka ini sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, untuk wakil rakyat netizen, ada mereka bercakap mereka wakil rakyat netizen dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk tuntut KWSP. Tidak. Saya dan NGO-NGO lain buat kerja-kerja ini, menyuarakan di social media, di lapangan, semua kerana Allah Ta'ala. Kami menolong kerana Allah Ta'ala untuk isa-isa mereka ni. Kalau tak ada NGO, tak ada NGO-NGO ini, siapa nak dengar rintihan mereka ini? Kalau mereka berteruskan berpolitik di social media, whatever, adakah anda susah mereka-mereka yang duduk di atas ni bantu anda? Saya nak tanya. Adakah mereka ini datang rumah anda bersalaman, terima kasih mengundi saya, bagi RM20,000 untuk anda? Ada? Tidak kan? Jadi anda kena bersikap merendahkan diri. Jangan terlampau berpolitik di sosial media. Kita dah ada kerajaan, kita dah ada Barisan Kabinet. Biarkan mereka menguruskan, mentadbirkan
Malaysia ini. Tak kisahlah nak naikkan ekonomi, tapi kena pandang rakyat-rakyat ini. Kalau nak diharapkan bantuan-bantuan kerajaan, sampai bila? Sampai bila nak mengharapkan BKM? Sampai bila nak mengharapkan bantuan kerajaan yang tak seberapa RM2,000 dibahagikan dengan 4? Berapakah jumlah ni? Jadi kepada tuan-tuan dan puan, kalau tak pandai nak berbicara tentang pengeluaran KWSP, aset KWSP, jangan berbicara. Membuatkan menyakitkan hati pencarum-pencarum di luar sana. Faham? Bila kita berdosa dengan Allah SWT, kita boleh berampun. Kita boleh semayang, taubat. Tapi kalau kita berdosa dengan kita menguriskan hati orang di luar sana, teruk nanti kita nak mencari mereka di padang mahsyar nanti. Jadi kepada tuan-tuan dan puan, kalau dah tak ada isu, tutup live, buat kerja macam biasa, tidur dan solat je lebih penting. Okay? Assalamualaikum.